Oke, selamat pagi, selamat menjelang siang teman-teman semuanya. Jadi saya sekarang berada di Pasar Cindy, yang tepatnya di tikungan kuburan Pasar Cindy teman-teman. Yang kalian bisa masuk depan dari depan TPRI dari sana, dan kalau dari sini udah tertutup karena ada pembangunan pasar. Nah, jadi kebetulan hari ini saya mampir di tempat teman saya yang ada di sini, dan saya ngevlognya di sini teman-teman. Oke, lanjut kita melihat pekerjaan teman kita yang ada di sini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di hari ini. Jadi hari ini saya ngevlognya di bengkel Putra yang ada di Cindy, di Pasar Cindy. Nah, jadi kebetulan saya hari ini belanja untuk selepas motor, jadi punya waktu mampir dan punya waktu silaturahmi ke sini kepada beliau yang ada di samping. Jadi dalam kesempatan hari ini kita sedang ngevlog dan sekedar berbagi ilmu pengalaman bagaimana custom motor yang ada di bengkel Putra Custom Blar Blair. Nah, jadi dalam kesempatan ini simak terus video ini sampai kelar. Oke, jadi hari ini kita ngevlognya di bengkel Putra. Putra yang lagi mengerjakan motornya, motor custom yang ada di sini. Dengan basic motor apa, Put? Basicnya motor Tiger. Tahun berapa Tigernya? Tahun 2004. Oke. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Wow, mantap. Nah, selain itu Project Putra yang ada di samping lagi buat sosis. Ntar saya kamera depan dulu. Nah, selain itu di sini Putra juga ada project membuat sasis. Ini untuk rencana sasisnya mesin apa nanti, Put? Mesin Harley Davidson. Heeh. Tahun 1977 PL5 Sovelhead. Wow, mantap, Bro. Nah, jadi di sini ini ada sasis yang baru dibikin Putra. Sasis custom yang akan dipasang mesin Harley Davidson tahun 97, Put, ya? Tahun 77. Wih, ini dudukan mesin sama depan belakang udah di set. Saya rasa nanti tinggal ngeset ulang di bagian belakang. Dan di dalam ini, sorry, saya jadi pakai HP ini, maaf. Jadi di dalam ini ada tangki yang buatan Putra juga. Ada tangki, terus di sini juga tangki juga, teman-teman. Nah, tangki ini buatan Putra sendiri dengan tebal 2,5 mili ya, Put, ya. 2,5 mili. Kalian bisa bayangin tebalnya 2,5 mili begitu susahnya bikin, namun Putra tetap melayani customernya dengan bisa membikinnya, teman-teman. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin custom, di sini Putra juga melayani bobok knalpot ya, Put. Bobok knalpot, semua jenis knalpot seperti R-King, bebek dan sejenisnya teman-teman. Itu kita berbincang. Oke, ini buka bengkel di sini udah berapa lama, Bro? Udah dari tahun 2004. 2004. Wow, Bro. Jadi 2004, dari 2004 sampai 2020. Ini udah berapa tahun ya? Udah 16 tahun. Mantap. Jadi pengalamannya sangat luar biasa dan sangat mapan sekali. Jadi buat teman-teman yang ingin memodifikasi atau mengcustom motor kalian, bisa datang atau hubungi beliau langsung ke sini Pasar Cindy, jalan apa nih? Jalan Candi Walang. Jalan Candi Walang di Pasar Cindy, teman-teman. Jadi gitu. Nah, jadi Putra ini pulangnya kemana? Pahlawan. Pahlawan. Ini dalam memproses dan membentuk motor ini paling sulit di mananya? Misalkan paling buat sulit, ya,
di bagian seperti sasis yang terutama kali sasis kan pertama kali yang dibuat sasis itu paling sulitnya pas saat untuk simetris antara ban depan dan ban belakang. Oh iya, itu yang iya, paling sulit karena kebanyakan belari ban. Kita tadi tidak memperhatikan bannya secara detail. Betul. Jadi yang paling sulit teman-teman senteran ban belakang dan depan itu intinya. Jadi kalau untuk yang lain gampang-gampang saja ya, gampang. Gampang. Enggak gampang-gampang. Masih di luar kepala lah ya. Betul. Oke, teman-teman. Jadi putranya juga sahabat lama saya yang saya juga sering main ke sini dan mampir berbagi ilmu lah saja. Istilahnya di sini, dan saya juga sering melihat beliau untuk memodifikasi motor-motor yang ada di sini. Jadi selama ini motor anak-anak klub yang kebanyakan masuk sini atau yang umum? Kebanyakan anak-anak klub. Kebanyakan anak-anak klub. So, jadi untuk proses pengecasan itu diterima atau tidak? Tidak. Oke. Jadi teman-teman, jadi di sini Putra cuman menerima pembuatan, pembentukan, dan masalah ngecat kalian sendiri yang tanggung gitu. Nah, jadi setelah keluar dari sini kalian silakan cari tukang catnya masing-masing yang Anda percaya dimanapun gitu. Oke, jadi kemarin pernah ikut kalau nggak salah ikut apa ya, custom press di Surya Nation ya. Itu menang kemarin ya, menang ya, dapat juara dua. Wah, wow, teman-teman, jadi kemarin saya pernah ketemu juga waktu di acara Surya Nation di PTC Mall Palembang. Beliau ini mendapatkan juara dua untuk di custom motornya itu. Kalian bisa lihat di Facebooknya Putra Custom Black Blair. Oke, teman-teman, jadi kalian bisa follow Instagram atau Facebooknya Putra nanti di bawah ini, dan kalian bisa lihat bagaimana aktivitas beliau yang ada di bengkelnya sini. Jadi untuk kualitas dan barang beliau juga mempertahankan kualitas yang paling utama ya Put ya. Iya. Yang paling utama beliau mempertahankan kualitas dan ketahanan besi-besi yang tebal yang jelas ya. Untuk tangki yang paling tipis itu biasanya bikin paling tipis berapa paling tebal? Paling tipis tebalnya 1,8. 1,8. Nah, kalian bisa bayangin 1,8 itu sangat tebal loh, Bro. Ketebalannya itu. Untuk pemesanan tangki ini biasanya dipesan dari customer itu dari customer atau dari apanya, bengkel atau untuk di stok atau gimana, Nak? Kebanyakan customer. Kebanyakan customer, bukan untuk bengkel. Dijual, bukan ya. Jadi kebanyakan untuk customer, Mas Bro. Jadi kalian bisa bawa langsung ke sini tangki sama motornya, atau bisa nanti di set langsung di motornya supaya senter dan tepat pada dudukannya. Itu. Nah, coba tanya dulu sama Putra. Selama ini udah bikin motor udah berapa banyak nih? Ada motor apa aja udah yang dibikin, yang diingat saja? Motor Tiger, Scorpio, Harley, yang paling besar Harley. Shido. Kebanyakan Ninja ya, Ninja yang patak. Kalian XS, bisa Yamaha RS. Yamaha RS. Nah, kalian bisa lihat video ini. Motor apa saja yang udah di custom Putra yang dicinti ini, dan macam-macam motor namun di media sosialnya Putra. Nah, namun kali ini saya coba membantu mengekspos motor-motor yang udah di custom Putra. Seperti ini, teman-teman.
Oke, jadi mungkin itu saja untuk vlog kita kali ini. Sekian, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di bawah ini agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbaru. The next time video, thank you. Bye-bye. We'll be right back.